Alright, welcome back to HR dan sekarang ni kita nak cakap tentang orang kata konsert reunion exist. Yeah, I honestly I look forward sebab kita memang membesar dengan lagu-lagu yes. tu kan. Banyak lagu-lagu legend yang dipersembahkan oleh mereka. Yes, tapi tiba-tiba tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba ada satu isu pula tercetus di mana bekas penyanyi utama kumpulan exist iaitu Mamat exist dikaitkan dengan sebuah kes. Dan Mamat exist pun sendiri pun dia mengaku yang dia bersalah dan dia kata dia masih akan terlibat dengan konsert reunion exist tu dan mungkin selepas ini dia akan masuk pusat pemulihan ke apa ke, itu kena tanya Tuan Badan sendirilah. Jom kita tengok BT ni. Minggu lalu, Mamat exist ditahan polis atas kesalahan dadah namun dia telah dibebaskan daripada tahanan reman dengan jaminan polis. Exist yang sedang sibuk membuat persiapan konsert menjelaskan Mamat tetap akan membuat persembahan di kedua-dua konsert dan hal ini bukanlah gimmick untuk melariskan tiket semata-mata. Dan walaupun terlibat dengan kes baru-baru ni, mungkin Abang Mamat sendiri nak komen apa sebenarnya yang terjadi, kenapa perkara ini berlaku sekali lagi? Malang memang tak berbau bagi diri saya dan benda ini berlaku sekali lagi pada diri saya dan saya betul-betul serik dan betul-betul risau dengan apa yang berlaku dan saya harap apa yang berlaku pada diri saya dijadikan iktibar kepada semua rakan-rakan yang ada di dalam industri muzik supaya tidak terbabit dalam perkara-perkara yang tidak bermoral dan saya harap saya dapat berkongsi pengalaman yang baik dan baik untuk mereka semua teruskan dalam industri muzik lebih maju ke hadapan. Dan bagus juga jadi benda macam ini, so I mean ini pun macam dah tertulis benda ini dijadikan cerita hampir ke konsert reunion ni timbul masalah ni. So I mean it's a bless for us di mana sebelum reunion kita clearkan benda ni. Berdasarkan pengalaman saya, apa yang boleh saya kongsikan di sini, kalau kita dah terjebak, kita susah nak berhenti. Tapi melalui pengalaman hidup saya, saya rasa tak ada benda yang mustahil. Kalau ada keinginan dan juga ada kemahuan, maknanya kita memang berserah diri kepada Yang Esa. Memang kita nak berubah, kita pun ada jati diri ingin nak berubah, insyaAllah benda itu boleh dilakukan. Kami ada orang yang harus bersama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai seorang kawan yang memberi dorongan dan sokongan untuk Mamat, maknanya mendapat kekuatan diri untuk berubah. Bila berlakunya kes sebegini, ada memberi impak tak kepada tiket jualan, hasil jualan semua? Penjualan tiket bergerak pantas sekarang ni. So jadi ada setengah tiket pula dah memang sold out dan di Singapura lagi dah sold out semua sekali. So jadi kisah macam ni seperti yang kita bagi tahu, bukan kita buat sekadar gimmick sebenarnya. Kita bukan gimmick. Kita bagi tahu benda ni tak mudah dilakukan, tak mudah untuk dianjurkan. Jadi tak perlu jangka waktu yang amat panjang untuk dapat lakukan satu kali saja.